Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Semarang Poncol untuk naik kereta api Kalikung. Tapi kereta api Kalikung yang akan saya naiki adalah kereta api Kalikung yang kelas eksekutifnya. Dan dengar-dengar sih, tadi tanya teman, lokomotif dinasnya adalah lokomotif vintage, entah yang 69 atau yang 72. Tanpa berlama-lama, ayo ikutin perjalanan saya. Berada di jalan peron stasiun Semarang Poncol dan ini kereta api Kalikungnya. Jadi ini masih belum dibolehin masuk ke dalam rangkaiannya, jadi kita tunggu saja. Kereta api KA2 Argo Bromo Anggrek yang akan pergi di stasiun Tawang. Nah, di sebelah saya adalah kereta api Kalikung eksekutifnya. Dan lokomotif menariknya ada di sana. Jadi ini udah di ujung peron, jadi nggak bisa lihat lokomotifnya secara langsung. Jadi kereta yang saya naiki adalah dengan kode K109902 dengan kepemilikan sarana milik Dipo Kereta Semarang Poncol. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam keretanya. Oke, sekarang saya ada di dalam eksekutif 1 kereta api Kalikung dan ini adalah interior dari K109902 nya. Dan uniknya ini sepertinya pakai kursinya kereta api Argo Bromo Anggrek yang rangkaian gendut itu, yang pakai bogi K9 yang sekarang masih dalam status konservasi. Oke, kita review kursi dan interiornya. Oke, di sini ada tombol untuk mengatur reclining seat-nya, masih berfungsi dengan baik. Sini ada meja makan, tidak cocok untuk meja laptop karena ini ukurannya kecil sekali, tapi lumayan lah untuk sekedar makan aja. Nah, di sini ada stop kontak untuk keperluan charging laptop atau handphone. Ada juga meja kecil untuk menaruh minuman. Gantungan bisa untuk gantung jaket, tas kecil atau kersel untuk sampah. Dan ini jendelanya. Ya, untuk jendelanya sih bening sih. Dan di sini juga ada kamera CCTV. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kehilangan sesuatu, teman-teman bisa lapor ke kru kereta untuk mencari tahu barangnya diambil oleh siapa. Dan di sini ada televisi. Ya, untuk memutar konten apa saja, karena saya udah jarang banget ini naik kereta api. Terakhir naik kereta itu pas naik kereta Kamandaka yang ke Cilacap. Kalau belum nonton videonya, ada di pojok kanan atas.
kami hormati. Selamat datang di kereta api Kaliko yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Tegal. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 2 jam 19 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru yang bertugas pada perjalanan kali ini. Kehilangan atau kerusakan. Harga tiket kereta api Kaligung eksekutif untuk rute Tegal Semarang adalah Rp90.000. Saya membelinya melalui KAI Akses. Memang harga tiketnya lebih mahal sedikit daripada tarif khusus rute Tegal Semarang kelas eksekutif dengan harga Rp85.000. Dengan harga Rp85.000, teman-teman bisa naik ke Argo Muria atau Argo Sindoro yang menggunakan rangkaian terbaru. Tapi teman-teman bisa membeli tiket Kaligung eksekutif jauh-jauh hari, sedangkan tarif khusus hanya bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan melalui loket stasiun atau lewat KAI Akses. Sekarang sekitar pukul 15, kereta api Kaligung berhenti di stasiun Pekalongan. Oke. Selanjutnya kita cek toilet keretanya. Ini menggunakan korset hidup, ada wastafel, tisu, sabun tangan, dan ada cermin sama pegangan, dan ini adalah tong sampah. Ya, toiletnya bersih. Saya berada di sana, jadi kita akan review kursi yang di sebelah sini. Oke, di sini ada footrest, tapi ini footrestnya model injak, jadi ya footrestnya model K116. Nah, ini nggak enak banget footrest model gini, seriusan. Terus di sini ada kantong jok, ini juga ada kantong jok. Yang di sini juga sama aja sih, ada meja makan sama tombol untuk mengatur reclining seatnya. Ini sekar. Thank you.
kereta api Kalikung akan tiba di stasiun Tegal, dan sekarang jam 15 ya, kelihatan nih jamnya 15.57 ya, jadi ya tepat nih jam 16 tiba di stasiun Tegal.